Update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 23 Juni 2002. Opa Haji Faisal dalam akun Instagramnya mengunggah sebuah video mini vlog mengenai dirinya bersama dengan sang istri Ibu Dewi Zuriati dan cucunya Gala Sky Andriansa yang jalan-jalan dan berkeliling komplek perumahan rumah baru Gala Sky. Lengkap dengan caption, "Halo guys, hari ini Gala Sky jalan pagi," sambil menghafal nama-nama binatang dan lingkungan sekitar bersama dengan Oma Opa. Mereka pun terlihat sangat kompak sekali. Berikut ini video lengkapnya. Oke, Sky. Ih, ganteng banget pagi-pagi. Iya dah. Kan dulu. Burung. Ambil apa tuh? Bunga. Mana bunga? Empat. Pintar. Ini dia buat Gala. Bilang apa? Bilang apa? Makasih. Oh, mau dikasih ke Opa. Terima kasih anak Opa. Terima kasih. Bunga. Dan ada momen yang sangat menggemaskan. Ketika Gala Sky selesai jalan-jalan, ia pun membuka sepatunya sendiri dan menaruhnya di atas lemari. Sangat disiplin bukan anak kurang dari 2 tahun ini? Terbang banget. Kebahagiaan dan keceriaan Gala Sky Andriansa yang tak biasanya diajak oleh opa omanya untuk jalan-jalan berkeliling komplek perumahan rumah barunya. Karena biasanya yang mengajak Gala Sky jalan-jalan adalah kedua pengasuhnya, yaitu Mbak Ida dan Tete Siska. Dan kali ini, Opa Haji Faisal dan Oma Dewi Zuriati pun bisa jadi banyak memiliki waktu luang untuk menyempatkan waktunya jalan-jalan berkeliling komplek perumahan dan menemani Gala Sky bermain serta belajar mengenai nama-nama hewan yang ada di sekitar lingkungan rumah. Dan Gala terlihat mengambil beberapa bunga dan memberinya kepada Opa Haji Faisal, Oma Dewi, dan sang manajer Opa Oma, yaitu Siva, yang kerap dipanggil oleh Gala Sky dengan sebutan Iba. Gala Sky pun tampak menyayangi mereka semua, karena Gala Sky memberikan bunga merupakan tanda kasih sayang